Minangka tarekah pikeun ngageuing warga nu ngajug-jug ka pasar tradisional dina mangsa adaptasi kebiasaan baru atawa AKB, Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan PD Pasar bakal saya ganindak sakumna padagang sarta warga nu teu ngalarapkeun protokol kesehatan kaos make masker atawa dipahing ting rariung. Mareng jeung prak-prakan relaksasi ekonomi di Kota Bandung, protokol kesehatan kudu salawasna dilarapkeun. Kukituna pamarentah Kota Bandung ngaliwatan perusahaan daerah pasar bermartabat miharep sakumna padagang sarta warga wajib make masker. Dianti dipahing asup ka pasar upama henteu make masker, etawakna warga anu henteu make masker teh bakal ditibanan sanksi ditahan kartu identitasna atawa KTP-na. Direktur PD Pasar Bermartabat Kota Bandung Heri Hermawan ngebrehkeun, eta ketak nahan KTP teh mangrupa hukuman ringan keur padagang atawa warga anu henteu make masker. Mehsaban petugas pasar bakal nyorang patroli turta sosialisasi lantaran bakal salwasna digeuing sangkan make masker keur jaga jarak. Kita di Kota Bandung pelaksanaan AKB berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari atau ketentuan dari Pemerintah Kota Bandung, di mana pelaksanaan relaksasi ekonomi harus berjalan, tetapi di satu sisi juga pelaksanaan penerapan COVID, protokol COVID ini harus berjalan dengan baik. Kita tetap konsisten melakukan ikhtiar, yaitu membuat pelaksanaan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan masker itu tetap dijalankan, dan jangan masuk ke pasar kalau tidak sehat, dan juga membuat sanksi-sanksi yang kira-kira bisa membuat para warga pasar patuh pada ketentuan-ketentuan selama AKB. Karena AKB ini kan harus membuat sebuah kebiasaan baru bagi seluruh warga pasar. Oleh karenanya, pertama kita mencoba menerapkan penahanan KTP bagi para pelanggar yang diketahuan pada saat di pasar tidak menggunakan masker. Kota Bandung dipapaesan ku 37 pasar tradisional kalawan jumlah padagang anu nitih 17 ribuan padagang. Sanajan prak-prakan panalinganana kawilang bangga, pihakna bakal satekah polah nyagakeun petugas silih genti sangkan salosna ngageuing padagang sarta warga ngagunakeun protokol kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.